Ahohoi. Ahohoi. Balik lagi masih bersama Re Reaksi, ada Agit, Ais, dan Rahel. Iya. Yeah. Rahel Butir. Waduh. Bagus. Ya. Ya. Oke. Lulu. Hari ini. Lulu. Hari ini kita akan mencoba memenuhi request kalian. Ini request terbanyak dalam satu minggu terakhir. Apa tuh? Yaitu menonton performance-nya Icon itu di Kingdom. Ais sudah tahu Kingdom belum? Belum. Cuma ya, ini kenapa Ates? Atis. Nah ya, jadi Kingdom itu acara kompetisi antara ini lah, idol. Antara idol. Tapi sebenarnya itu kayak dia daftar sendiri aja gitu. Tujuannya beda-beda, ada yang pengen cuma menghibur fansnya, ada yang pengen menang dan lain-lain gitu. Kemarin itu ada 6 grup boy band gitu yang buat ditampilin, itu bakalan duel tiap minggu gitu-gitu. Nah, ini salah satunya ada ATEEZ sama Icon. Di episode yang keempat kemarin, yang terakhir Icon tampil, itu nyanyi lagunya Inception-nya ATEEZ. Oh iya. Ya, mereka pengen ngelihat, "Bang, coba nonton deh itu covernya si Icon Inception gitu. Coba, tapi coba dulu lihat ATEEZ karena enggak kalah bagus." Jadi fansnya Icon itu rata-rata juga suka lagunya ATEEZ. Jadi kayaknya vibes-nya mungkin mirip atau gimana. Apa? Skema apa? Sistem kompetisinya gimana? Ya, tiap minggu penilaiannya ada yang dari juri, ada yang dari voting. Antara voting sama kompetitornya. Jadi kayak saling menilai gitu. Ada yang diakumulasi, saling mengcover. Tiap minggu episode-nya beda-beda. Ada yang cover, ada yang cover, lagu sendiri. Remake lagu sendiri. Oh. Nyanyi lagu girl band. Nanti yang kemarin ada heboh yang waktu di telepon. Jadi kan ceritanya ada Mino tuh nelpon Bobby di acara TV-nya dia, acara radionya dia. Tiba-tiba Bobby ngomong nyeletus, "Lu lagi ngapain?" Dikiranya kan di hawa biasa gitu. "Ini lagi ngerekam Pretty Savage." Oh iya. Yo, bocor, Cuk. Yang kemungkinan sih itu sepertinya akan buat Kingdom. Oh, mantep banget dong. Dan ada rumor kan katanya Lisa mau collab sama Icon. Kan. Serius? Iya, ada rumor seperti itu. Dan itu lumayan gede sih rumornya, Bang. Nah, kita tunggu aja nanti lah. Ya. Kita sekarang tonton dulu Inception. ATEEZ dulu. Kita cari tahu lagunya seperti apa. First time ATEEZ juga nih. Apa nih? KO. Delapan. Anak sekolahan ya ini temanya. Kecil sih nadanya. Ya kan? Oke. Oh, kalau sekolahnya kebanjiran ya. Sekolahnya Banten ya. Cakung. Kayak di MV-nya WWW, Jo. Iya, WWW. Ini berapa sih? 7. 8 kayaknya, atau 7 ya. Sing iso ayu ngono ya, ngono namanya. Wis. Wih, suaranya Bobby. Kayak Bobby juga suaranya. Gaya nih, kayak Bobby. Iya, mirip Bobby gayanya. Rebel ini jadi. Tapi dandanannya kayak ini. Mukanya juga kayak Bobby. Iya, campuran Bobby. Ini kayak Bia aja orangnya. Oh, enggak sih. Gayanya ternyata. Kayak WWW, cok, videonya ada anak kebakaran. Enak lagunya. Banjir tapi atasnya kebakaran. kontras.
8 ya? Eh 7 ya? Memulai ya ini ya, dance nih. Ini vokalnya halus kabeh sih. Ini part bagus. Enak kayaknya. Ini semuanya beda semua loh yang nyanyi tadi. Ini doang nih yang paling beda. Nah, inceptionnya di sini nih, inception. Si Bobby. Bobby. Oh. Mimpi. Vokalnya. Mimpi dalam mimpi. Dalam mimpi, dalam mimpi. Dalam mimpi. Inception. Kenapa suka narik-narik baju? Dark gitu ya. Emang ini sih. Udah pernah nonton film Inception belum? Nah. Ya emang konsepnya sama kayak gitu. Yeah. Tapi mimpi ini dalam mimpi. Epis ini kayak musiknya menarik juga sih. Aku seneng sih ya kalau lagunya. Iya, catchy. Enggak yang gimana gitu. Vokalnya juga bagus semua sih. Sekarang kita nilai. Mari kita lihat versi Icon. Ya setidaknya kita udah tahu nih konsepnya seperti apa dan gitu. Ini baru pertama kali nonton 80s juga jadi nanti Vincent Desta ya. Iya, share aja lah. Club 80s. 80s. Oh iya. 80s. 80s adem lah. Ya. Waduh. Tahu enggak adem ya. Apa sih? Artis, Cuk. Artisan. Artis kan adem. Ya, yeah, sorry guys. Oke. Oke. Jadi acara kita lanjut cover dan versi Icon. Mohon maaf kalau nanti akan di blur karena ya buat lolos biasanya enggak ada reaksi ini tuh enggak ada yang lolos, coy. Iya katanya. Selain reaksi kita gara-gara tak blur. Banyak yang request di blur aja, Bang, enggak apa-apa. Iya. Yeah. Karena emang sebagus itu, tapi cuma di acara Mnet sangat jahat untuk reaktor-reaktor. Jadi, ayo kita langsung aja. Inception. Mbak, Icon apa? Wow. Yo. Kayak ini ya? Kayak kurang banter deh. Welcome. Ini aja, udah lengket aja. Oh ya. Cukup kencang ternyata. Nah itu siapa? Canung. Sing paling cilik. Inception by Icon. Okay. Bener-bener beda coy musiknya ya. Lebih beda. Lebih dark lagi. Apakah tema sekolah juga? Oh tidak. Tidak. Bentar. Itu yang kompos Future Bones sama Minu. Oke. Okay. Future Bones yang bikin lagunya Treasure sama Blackpink itu juga. Hey, Bobby. Oh guys, saya sih untuk patokan nyanyi. Iya, lumayan lumayan. Tadi. Wih di. Tadi swipe. Iya, lebih swag. Air keren. Wah, andalan gua nih. Produksinya gokil sih ini. Iya. Setnya. Take-nya juga. Wah, partnya Juni enak sih. Anjir, lebar banget loh ini studionya. Dung 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 dung. Wah, lebih swag sih. Wow, ini Icon banget sih zaman dulu. Masih Icon nih sama? Sama? Winner? Bukan, yang lebih yang Bang, Big Bang. Oh iya, Big Bang. Ah, top ini masih Moti Boy.
tuh. Nah, yang kalah masih gantung-gantung. Bisa gitu? Buh. Yo. Mirip banget sih tapi. Tadi. Enak denger live rap ya? Yeah. Langsung ganti apa ke? Halo. Mega rusak. Iya, yeah, tadi sempat ada suaranya pelan. Weh, you mad? Why you mad, sir? Yo yo. Anjir, jalannya naik keren. Kayak Inception beneran. Wah, ini aku seneng banget. YG but iya. Ini icon zaman-zaman bian cu. Pas belum sebelum debut lagu-lagu ini. Durara. Wuh. Kurang ini nih tapi boom, boom. Kurang nasu. Iya. Duet vokal maut ya. Kurang dikit. Wah ini nih kayak asli. Musik soundtrack buat. Wow, dikasih slow. Enak cu. Gakil. Satisfying banget cu. Kayak mistis gitu jadi. Teriaknya mantep banget. Wah. Yang pas sebelumnya. Jauhan. Dari sini. Ya. Iya sini sih. Sadis. Saya nak bahas yang ini. Sing pas. Pas DK. Ya gitu DK. On point sih. Bang. Kau dukun ya lo. Dance-nya ngikutin musiknya yang gini-gini. Bobby sih. Bahagia banget. Iya. Bikin suara-suara aneh. Yo. Tadi yang partnya DK dulu. Cuma ini keren ya sih. Maksudnya dia ngerekam sendiri apa gimana sih? Iya, produksi sendiri. Oh, jadi dia kayak cuma ngasih ininya ya. Video. Ngapain Mas? Gak bisa nahan lama-lama. Emang Bobby itu bebas. Dorara. Dia cuma ngirim video terus. Enggak ke Mnet. Apa itu syutingnya di Mnet? Di Mnet. Oh. Terus nonton di pinggir-pinggirnya biasa orang-orangnya. Oh. Cuma kameramennya bisa ini. Ter ini ya. Ya kan dari timnya ini YG pasti. Oh. Udah ada ininya. Bukan dari Mnet kameramennya. Kalau kameramennya Mnet sih, cuma pasti kan udah latihan juga gitu lah. Ini ya, part satisfyingnya sebenarnya mulai dari tengah itu sih. Kan kalau yang dari awal kayaknya nggak jauh beda sih, ini nggak sih? Beda. Ini kan beda. Lebih dark, lebih ini. Nada nyanyinya sorry. Oh. Bukan musiknya. Kalau ini lebih. Kalau ini enak banget sih awalnya. Ini. Lebih intriguing. Apa yang versi Icon ini lebih mirip lebih apa? Tema Inception-nya lebih kena. Iya, lebih kena. Kan ada waktu. Kalau yang di tadi kan di video klipnya enggak ada. Tuh. Dan ini lo dikasih real gitu loh. Real time video. Bobby. Let's go. Minu cuk sing kompos cuk. Ini di video yang apa? Yang awal yang Icon yang awal di Kingdom. Si itu siapa tadi namanya? Chanu kan bagian awal. Enggak, yang
part korek. Terus ini oh, tadi iya, kan iya, jam. Iya, benar. Gitu kan. Oh iya benar. Yang pas di ini Killing Me. Nah. Suaranya enak di gini gitu. Nah, ini musiknya beda sih emang. Bobby paling semangat ya. Iya. Hype. Suara nyanyi ya. Kayak derara derara hey bang eh come on t- dia terlalu bahagia jadi marah-marahnya kurang. Tadi aku sama si Bunda Amatnya dia terus wih mengingatkan video klipnya. Powerful sih suaranya Yoyo. Oh bukan belum yang ini ya. Hey. Chill sih sebenarnya jogetnya ya. Chill chill swag. Wish. Dia. Paling semangat. Enak banget sih nonton dia tuh. Beng banget tuh. Ya. Mantap, my god. Ini kayak dua lagu yang berbeda sih sama yang Itis. So kill god. Bobby bener-bener bahagia di sini. Vibes lagi good vibes ini banget sih Bobby ini. Mau ada buktinya masih. Ini nih buktinya. Iya. Yeah. Tapi emang selalu gitu sih dia emang nyeleneh kalau di akhir-akhir gitu. Yang di tadi. Inception by Icon, Icon version lah. Ini di episode kali ini Icon posisi berapa? 4 kalau enggak salah. Naik. Awal sebelum bro. Yang pertama 6. Oh, paling bawah. Iya, Jo, yang pertama. Yang bagus-bagus. Terus yang kedua 5. Itu penilaiannya yang kalau kamu lihat video kita yang sebelumnya. Nah, itu dibahas. Jadi kayak intinya banyak hal teknis yang merugikan Icon gitu. Nah ini pelan-pelan naik gitu. Mino cu, yang bikin cu. Mino winner ya? Ini rapper winner. Itu tadi request kalian. Derak Icon bawain lagu Inception-nya 80s. Dorara. Mantep banget sih. Bang it, bang it. Lebih gokil daripada versi aslinya. Iya, lebih semangat. Konsepnya juga lebih ini ya. Beda sih konsepnya tadi. Iya, kalau Etis itu lebih kayak apa ya? Kuat di vokalnya, kuat apa namanya? Mainin di vokal lah istilahnya, sama main piano-pianonya itu kan. Kalau yang di ini kan ini ya apa ya istilahnya? Hai. Iya, musik ini apa sih? Musik hip hopnya dang semuanya juga beda sih. Beda banget. Ada poin pasnya masing-masing. Nah, itu gimana tuh? Menurut kalian
performance Icon bawain lagu Inception ini. Apakah kalian setuju Icon berada di posisi 4 atau harusnya posisi 1? Harusnya. Tebakan saya, Anda tidak puas. Iya, pasti tidak puas. Oke. Okay. 4 juta, Cuk. Kalau kalian enggak puas, makanya support Icon di acara ini. Baru aja. Iya, ini baru. Ya, masih jalan, belum selesai. Iya. Kalau kalian pengen lihat Icon posisi pertama, support terus dong Icon. Oke. Kita nantikan lagi akan ada apa lagi di minggu depan. Yoi. Seperti biasa, share aja di komen kalau kalian punya updatean terbaru soal Icon, pasti kita masukin ke list. Dolara, betul, dolara. Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe. Subscribe, reaksi. Subscribe, oke. Sampai jumpa. Thank you.